Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Fatimah disuruh untuk mendekat kepada sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan ke telinga Sayyidah Fatimah. Lalu Rasul membisikkan suatu kata kepada Fatimah. Apa itu bunyi? Wahai Fatimah, waktuku sudah dekat, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wahai Fatimah, waktuku sudah dekat dan aku akan pulang kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul itu sudah tahu kalau dia akan meninggal, ya. Nangis Sayyidah Fatimah, ya. Nangis tersenduh pilu mendengar ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut. Siapa yang enggak sedih kalau ditinggalkan seorang ayah? Tapi ini Fatimah ditinggalkan sosok seorang ayah, ditinggalkan sosok seorang kekasih, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu Siti Fatimah dipanggil kembali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibisikkan untuk kedua kalinya, Fatimah, wahai Fatimah, engkau jangan menangis, engkau jangan bersedih. Ya. Engkau awalun nas li hulukin di ahli, bahwasanya engkau adalah penghulu di wanita di dunia dan engkau adalah orang pertama dari keluarga yang akan menyusulku di surga. Dari situ Fatimah merasakan senang yang luar biasa.